Aram. Jatuh kagak. Macam mana dia? Lu dah ready ke? 5 tahun lepas lagi kau dah ready. Kakcik, kan papa dah cakap tak ready. Kau ingat kilang bapak kau punya? Saya minta maaf. Kalau nak cakap nanti, cakaplah elok-elok. Tolong tunjukkan. Hai. Takkan lah benda kecil pun kau tak boleh handle. Kau ingat kilang ni bapak kau punya? Saya sebagai pemimpin anda, saya akan berjuang sehingga titisan darah yang terakhir. Kerana di mana ada kemauan, di situ ada highway. Sorry, nervous. Yes! Abang. Cepat! Bos belum masuk. Apa pasal masuk lambat? Sorry lah bos. Semalam tengok Anan Sempit Midnight Show. Anan Sempit? Satu sudah tayang. Alan Sempit 2 pun sudah tayang. Sekarang Alan Sempit 3. Banyak syok ah. Yalah bos. Alan Sempit 3 terbaik. 3 kali lebih aksi. 3 kali lebih komedi. 3 kali lebih gempar deh bos. Alan Sempit 3 penceritaan dia kali ini memang berbeza. Walaupun ia sequel daripada Anak Sempit 2, tapi isu baru untuk cerita ni kita memaparkan bagaimana perhubungan antara Adnan dan juga Nadia. Begitu juga Bobby dengan Wawa. Di mana Anak Sempit 3 ni kita memaparkan perhubungan dua pasangan ini hingga ke jinjang pelamin. Hey, jatuh sekarang! Itu pelakon Anan Sempit sama tak? Masih sama. Lagi jadi bintang paling popular loh. Sorry bos. Sorry bos. Anan Sempit 3. Kali ini Anan sudah pun berkahwin. Siapa sangka daripada zaman Pak Wan dia jatuh cinta sangat-sangat dengan bos dia. Dan alhamdulillah. Yalah. Jodoh kita tak tahu kan. So dia berkahwin dengan Nadia dan as usual Anan tetap Anan dengan cara pemikiran dia dan macam mana dia masuk ke dalam satu keluarga yang baru. Pertama sekali saya ingin usulkan kepada R&R department. Papa. R&D. Nervous. Okay, saya masih lagi memegang watak sebagai Nadia dalam Anan Sempit 3. Kalau kita tengok dalam Anan Sempit 3 ni, graf karakter Nadia dia ada sikit naik daripada Anan Sempit 1, Anan Sempit 2 dan Anan Sempit 3. Di mana dalam Anan Sempit 3 ni, watak dia adalah lebih kecoh, lebih stres sebabnya bila dalam Anan Sempit 3 dia telah menjadi seorang isteri. Waalaikumsalam. Hei, dia matikan lampu lagi. Dia pula jadi lelaki korporat. Kat situlah dia timbulnya isu. Di mana dia jadi macam
kata orang meroyanlah kan sebab dia tengah pregnant kan. Ha, dia dah mulalah tuduh itu ini, ingat fikir itu ini semua dan sesuatu dah terjadi masa tu membuatkan dia lebih meroyan lagi. Potonglah Papa ni. Apa lagi kita dalam sequel filem fenomena kat Malaysia ni, Adnan Sempit. Masuk tiga dah. Macam biasa, saya memegang watak sebagai Bobby. Biasa, bro. Dalam Anan Sempit 3, karakter saya masih lagi sebagai Wawa. Sama dengan Anan Sempit 1, Anan Sempit 2, Wawa Semput, masih lagi macam tu. Cuma bezanya kali ini, Wawa dia dah lebih matang sikit sebab dia dah berkahwin. Jadi, bila dah berkahwin, faham fahamlah. Masing-masing semua dah nak menyiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu. Tak nafas? Ah, boy nafas. Boleh? Aram. Jatuh kaya! Macam mana dia? Lu dah ready ke? 5 tahun lepas lagi kau dah ready. Kak Cik! Kan Papa dah cakap tak ready. Kau ingat kilang Papa kau punya? Saya minta maaf. Kalau nak cakap nanti, cakaplah elok-elok. Tolong tunjukkan. Hai. Takkanlah benda kecil pun kau tak boleh handle. Kau ingat kilang ni Bapak kau punya? Saya sebagai pemimpin anda, saya akan berjuang sehingga titisan darah yang terakhir kerana di mana ada kemauan, di situ ada highway. Sorry, nervous. Yes! Abang. Cepat! Itu cerita Anan Sempit 3, apa cerita? Sekarang ah, dulu you tengok dia orang bujang kan? Sekarang dia mau kahwin. Mau kahwin, you ingat senang ah? Susah. Anan Sempit dia tahu lah. Kau mau kahwin, mesti dah ada mas kahwin ada. Putih? Pak Mentua, Mak Mentua setuju ah? Suka tak? Putih? Rumah ada. Putih? Ada bersedia itu superbike motor? Lagi betul? Dulu kecil, sekarang dah besar, Ma. Kalau you mau tengok, you tengok sana. Apa doktor cakap tadi? Anak ni ada kanser. Papa, Papa dengar sini. Doktor cakap anak kita lahir bulan 6 atau bulan 7. Maksud dia, yeah. Horoskop dia, zodiak dia adalah kanser. Tahu? Cancer. Cancer. Taurus? Cancer. Semua yang bawa Hashim biasa lah. Dah kawan dah lama rapat. So kita boleh lah gelak-gelak sekali kat set. Banyak idea yang dibentangkan mungkin. Mungkin dia sendiri pun banyak idea yang dia bagi pada Sam dan Sam terima. Okay. Sedap lah bekerja dengan orang. Dan mereka adalah antara orang-orang yang Sam rasa macam Sam selesa untuk bekerja. Dan rasa macam family lah.
Keistimewaan saya bekerja kimia, saya bekerja dengan Abang Bob ni memang tak dapat disangkal lagi. Beliau merupakan seorang director yang masuk air. Sebab setiap scene-scene komedi ataupun situasi-situasi pada setiap hari, kami mendapat orang kata perbincangan di meja lebih dahulu sebelum masuk ke scene sebenar. Dan perbincangan tu memang selalu mendatangkan hasil-hasil yang baik. Dan Abang Bob memang gila. Itu je lah yang saya boleh cakap. Pergi pasar malam, beli pengat. Sendiri mau ingat. Makan burger kedai Bobby. Kenapa pun macam tikus mati? Kemisi dengan pakul ni biasalah. Dengan Intan Lidiana. Walaupun kami tidak begitu macam jarang berjumpa di luar, jarang lepak-lepak, minum-minum, tetapi once kita orang sampai set, kita orang memang dah kenal. Okay, kau Nadia, aku Anan. So aku tahu kau macam mana, kau tahu aku macam mana. So kita memang best lah. Once jumpa je dah gila masing-masing keluar. Yana Samsudin, yes of course, semua orang pun tahu. Sam selesa bekerja dengan dia. Macam tu juga. Tapi yang paling tak suka sekali, menyampah sangat Alung Raja Lawak dengan Angah Raja Lawak. Dia orang tak bagi chance untuk Sam berlakon. No. Sam nak kena berlakon, tapi bila dia orang buat rakah, Sam tak tahan. Sam terpaksa ketawa. Tapi bini aku, lepas dia mengandung, dia menyemuk macam tak konsisten. Apa tu? Contingent. Kau sorang je faham. Okey, kalau kita nak cakap pasal chemistry tu, memang dah tak perlu cakap lah kan. Kiranya sebab kita orang semua bekerja dalam tim yang sama, pelakon-pelakon yang sama, daripada Anak Spek 1 sampai Anak Spek 3. Di situ dah nampak dah ada punya ties dia yang kuat antara kami semua. Bercerita mengenai kimia dengan pelakon-pelakon yang lain seperti saya, Sam, Yana Samsudin, Intan Ladiana, Angah Raja Lawak. Dan untuk kali ini kita keluarkan siapakah girlfriend Ismat yang sebenar. Dalam ni pun ada, iaitu Siti Cabi. Memang kita mendapat kerjasama yang baik sebab mungkin kesaksian tu kita dah dapat daripada sequel-sequel yang sebelum ni. So dekat situ lagi memudahkan perjalanan kami untuk berurus niaga dalam skrip lah. You are my hero. Chemistry saya dengan Bobby, dengan Adnan, dengan Nadia, semua, dengan director, semua dah macam family. Kita orang ibarat cuit peha kiri, peha kanan terasa. Macam tu, y'all. Kira macam kalau dekat set tu, kadang-kadang kita ada skrip tapi dah dialog sendiri. Kalau kita bagi je, macam saya dengan Bobby bagi ke, dengan siapa-siapa bagi ke, tak ada dalam skrip pun, Abang Bob dah boleh tangkap dah apa yang kita orang nak buat. Sampai macam tu sekali tau. Cinta, kita nak pergi mana? Hospital lah, mana lagi? Buat apa? Lah, rindu kan nak tu beranak? Rindu bukan nak beranak. Rindu nak ya. Aram. Jatuh kayak. Macam mana dia? Lu dah ready ke? 5 tahun lepas lagi kau dah ready. Kak Cik. Kan Papa dah cakap tak ready. Kau ingat kilang Papa kau punya? Saya minta maaf. Ya, kalau nak cakap nanti, cakaplah elok-elok. Tolong tunjukkan. Hai. Takkan lah benda kecil pun kau tak boleh handle. Kau ingat kilang ni Papa kau punya? Saya sebagai pemimpin anda, saya akan berjuang sehingga titisan darah yang terakhir. Kerana di mana ada kemauan, di situ ada highway. Sorry, nervous. Yes! Abang. Ambil lah.
saya lupa. Itu Anan Sepit Tiga sudah tayang. Sudah tayang pada hari raya ini. You boleh bawa sekeluarga bos, atuk, nenek, pakcik, makcik, saudara, adik, akak, cucu, cicit. Sekeluarga boleh pergi tengok, memeriahkan lagi dalam hari raya, mengelakkan silaturahim. Eh, ha? Silaturahim. 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 Sin-sin yang menarik dan mencabar kewibawaan saya. Boleh dikatakan semua dalam cerita ni sebab apa? First kali, sin yang melibatkan saya ataupun Bobby dan Wawa di malam pertama. Susah tu nak buat sebab pakai isteri sendiri kan? Wait, wait, wait. Pin-pin. Dalam Anan Speed 3 ni, saya ada buat stunt saya sendiri di mana dalam satu scene tu, Wawa dan juga Nadia menaiki motor nak pergi ke hospital sebab dua-dua nak bersalin pada masa yang sama. Dekat situ sebenarnya kami membuat stunt kami sendiri. Sebab stunt tu bagi saya adalah sesuatu yang sukar nak buat dan juga adalah antara scene yang paling saya suka dekat dalam filem Anan Sebit 3 ni. Tumpah lalu! Tunggulah! Inu! Harapan pembikin-pembikin Anan Sempit termasuk dengan Anan Sempitnya sekali. Semoga penonton-penonton boleh bergembira dengan filem Anan Sempit yang ketiga ni. Yang mungkin filem Anan Sempit yang last sekali kan kita dah buat daripada 4 tahun lepas, 5 tahun lepas. Enjoy sangat semasa pembikinan Anan Sempit 1 sehingga 3 ni. Rasa happy, fun. So saya harap-harap penonton pun akan rasa benda yang sama macam saya merasa lah. Ini sudah masuk lambat tau. Denda tetap denda. Sekarang, saya denda you belanja satu ofis tengok Anan Sempit 3. Tak bolehlah. Mana ada wang saya? Eh, you rasa itu Anan Sempit 3 boleh bawa ofis? Tentu boleh, Ma. Ha, nanti you akan dapat bonus. Ha, malam ni saya kasih wang. Beli tiket satu ofis tengok Anan Sempit 3. You punya bonus nanti potong, Ma. Potong? Harapan saya memang setinggi gunung, mengharapkan agar Anan Sempit 3 ini menjadi lebih baik daripada filem-filem saya yang sebelum ni. Harapannya filem ni diterima ramai, masih lagi ada pengikut-pengikut daripada Anan Sempit 1, 2 dan Wawa Sempit pergi menonton cerita ni. Sebab kali ni dia paparkan masalah orang yang dah berkahwin dan melahirkanlah. Perasaan bapa tu macam mana, suami tu macam mana. Awak bakal bergelak ayah. Sampai dekat cinta jantan. Cinta jantan! Saya punya harapan adalah sangat tinggi untuk filem Anan Sempit 3 ni sebabnya kita tahu dari Anan Sempit 1 kita dah ada followers kita dan dinaikkan kepada Anan Sempit 2 di mana followers kita bertambah dan harapan saya tinggi lagi lah untuk Anan Sempit 3 kan? 2-3 kucing meragam. Saksikan Anan Sempit 3 di Pawagam. Raikan Aidilfitri anda bersama Anan Sempit 3. Hari Raya, makan kacang kuda. Saya, David Teo, mengucapkan selamat Hari Raya. Gua dah tak sempida. Aram. Jatuh, kayak! Macam mana dia? Lu dah ready ke? 5 tahun lepas lagi gua dah ready. Kak Cik! Kan Papa dah cakap tak ready. Kau ingat kilang Papa kau punya? Saya minta maaf. Kalau nak cakap nanti, cakaplah elok-elok. Tolong tunjukkan. Hai. Takkanlah benda kecil pun kau tak boleh handle. Kau ingat kilang ni Papa kau punya? Saya sebagai pemimpin anda, saya akan berjuang sehingga titisan darah yang terakhir. Kerana di mana ada kemauan, di situ ada highway. Sorry, nervous. Yes!
Abang. Cepat! Cepat!